Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat dan Syai Ting Ting, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Pak Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ting Ting. Semua sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah subscribe channel ini. Kabar terbaru dan menarik seputar Ting Ting di pagi hari ini datangnya dari postingan Bapak Tampan dari India, yakni Syah Hussein, sebagaimana yang telah diripus oleh Via Asporia 25, di mana di dalam postingan terbarunya ada yang istimewa ya. Postingan tersebut langsung dibom like oleh Ting Ting. Wow, benar-benar tak bisa tertutupi lagi, tak bisa terbendung lagi kalau perasaan itu memang benar-benar ada dan benar-benar nyata. Ting Ting tak tahan lagi menahan kerinduan kepada babang tampan dari India. Itu terbukti dari like-nya Hai Ting Ting pada postingan terbaru daripada Syah Hussein. Tentu ini satu fakta ya, antara Ting Ting dan Syahir Syih menjalin hubungan yang sangat spesial. Mana mungkin ya mantan selalu melihat postingan mantannya kalau tidak ada hubungan. Tentunya inilah bukti kalau di antara mereka itu masih menjalin hubungan. Memang sempat pacaran dan sempat berputus, namun sampai saat ini pun mereka masih menyimpan rasa di hati, di sanubari mereka masing-masing. Kita lihat ketika mereka bertemu, mereka terasa kaku karena yang hadapannya adalah orang yang sangat dicintainya. Wow, sungguh luar biasa. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat, di antaranya Krisna Nurhayati, Saya rasa yang kemudian Tini dan semuanya mengucapkan alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Itu adalah untuk syukur daripada para sahabat atas like-nya Ayu Ting Ting kepada postingan terakhir daripada Syahir Syih. Sekali lagi, kuatkan keyakinan kita para penasya kalau di antara Ting Ting dan Syahir Syih masih menjalin hubungan yang spesial. Kabar terbaru dan menarik seputar Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya Ting Ting TV. Wah, di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalam.